同じ未来を見ていたい、あの夢手にしたい。それぞれ違った心で走れば、halo guys, selamat datang kembali lagi di Ropilip Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan gacha game Azur Lane lagi guys. Dan di video kali ini merupakan ada event spesial guys, yaitu yang dimana Azur Lane X Hololive, atau mereka bisa dibilang collab ya. Cuman di sini gue nggak tahu Hololive itu apaan. Cuman gue rasa Hololive ini kayak semacam idol. Cuman gue nggak tahu dari mana asalnya. Nah nih, seperti yang kalian lihat nih di tampilan ini. Wah, ini gila sih, ini cakep banget anjir. Nah, kalian bisa denger lagunya. Sumpah, lagunya ini enak banget didengar guys. Cuman ini nggak gue tampilin semuanya ya, karena gue takut copyright ya. Sumpah, ini semi idol banget anjir. Cuman gue nggak tahu Hololive ini apa ya. Apakah dari Jepang, apa dari China juga seperti Azur Lane ya. Nah, kalian bisa denger juga kalau backsound lobby-nya pun instrumen dari Hololive tersebut. Dan gue belum cari tahu sih ya Hololive itu apa dan apa ya. Jadi gue belum menyelidiki gitu Hololive ini sebenarnya apa. Cuman ini menarik guys ya. Kita langsung lihat aja di sini ada eventnya. Nah, ini kapalnya sih memang apa ya? Kalau yang gue lihat itu si Tokino Sora yang paling depan itu. Kalian bisa lihat yang SR ya. Itu gue pertama ngelihat sekilas kayak Kizuna Ai gitu loh. Jadi kayak semi-semi idol gitu. Tapi ini keren banget sih menurut gue ya. Ini cuman gue nggak tahu juga nih ya instrumennya apakah copyright juga atau enggak. Cuman gue nggak tahu, semoga aja nggak copyright guys ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai konten gacanya, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian guys bahwa ini video baru gue record ya. Ini gue ngerecordnya hari Sabtu, yang dimana besoknya itu merupakan hari Minggu, yang dimana gue menghadiri event di Banjarbaru atau di Kalimantan Selatan ya, lebih tepatnya di dekat Banjarmasin, yaitu nama daerahnya Banjarbaru. Itu ada event dari AWSUF Regional Kalimantan Selatan, itu yang nama eventnya itu Dream Fest. Nah, gue hari Minggu esok itu gue mau hadir di event tersebut guys. Dan ini gue nge-recordnya hari Sabtu minus H-1 sebelum acara guys ya. Jadi mungkin video gacha ini bakal gue upload hari Minggunya, gue usahain guys ya. Dan gue juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa entar mungkin di next video setelah gacha Azur Lane ini, mungkin ada beberapa video lama gue yang bakal gue up ya. Karena gue mau ngasih info juga ke kalian kalau gue sebenarnya udah pindah dari kota Samarinda ke Banjarmasin guys. Tapi lebih tepatnya gue di daerah Banjarbaru, bukan Banjarmasinnya ya. Jadi lebih tepatnya gue udah pindah ke Banjarbaru guys. Nah, cuman untuk konten-konten gue yang waktu gue record masih di Samarinda itu masih ada guys, dan belum gue up. Kayak walkthrough-nya Yakuza, terus tuh unboxing action figure sama albumnya Minchan itu juga belum gua upload sampai sekarang. Itu udah 1 bulan yang lalu anjir. Tapi ntar bakal gua edit dan bakal gua upload. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya ngeliat gua ada di kamar gua yang lama. Ini sekarang gua lagi ada di kamar gua yang baru. Cuman gua masih duduk ya di sini lesehan ya, karena ini rencana kamarnya masih mau direnovasi. Cuman yang lagi direnovasi itu di bagian dapur guys. Jadi perlahan dari dapur ntar ke kamar gua gitu kan. Cuman ini kamar gua belum dapat gilirannya ntar. Jadi gua masih sementara di sini gua duduk lesehan. Gua nggak ada meja juga, belum beli meja ya. Jadi gua nggak mau pasang kursi gaming gua dulu. Jadi gua di sini duduk lesehan aja. Jadi dengan background ya, untungnya dindingnya itu agak bagus gitu backgroundnya ya. Dan itu ada jendela juga, kalian bisa lihat ya. Oke, jadi kita mungkin langsung aja. Dan by the way, ini kayaknya facecam gua agak sedikit lagging ya. Oke, bentar gue iniin dulu. Oke. Jadi sorry banget kalau misalnya agak-agak lagging, gue nggak tahu mungkin karena notif masuk kali ya lagging ya. Karena gue masih belum pakai Elgato guys, masih pakai ya mirroring biasa guys ya. Nah, di video kali ini tuh gue rencananya pengen ngegacha guys. Cuman di sini koin gue cuman 81.000 ya. Sedangkan cubes gue itu ada 116, quick finisher gue ada 107 guys.
Jadi ini bisa dibilang apa ya? Gue kurang di gold sih. Goldnya gue masih kurang. Cuman kayaknya gue mungkin bakal gacha seadanya aja guys ya. Dan ini gila, ini eventnya menarik banget sih untuk yang Azure Land X Hololive ini. Karena ada yang gue taksir yaitu di bagian dom. Yang dimana domnya ini desainnya bagus tuh. Hololive Virtual Idol Project guys. Wah gila, ini keren banget. Cuman ini kayaknya semoga gue bisa beli ya, walaupun nggak bisa gue pasang langsung karena untuk perluasan ruangan dom ini gue masih belum apa ya, belum upgrade gitu loh. Karena kalau gue upgrade gue nggak bisa beli lagi. Sedangkan untuk domnya Hololive ini dia terbatas guys, cuman sampai tanggal berapa gitu gue lupa ya. Tapi yang jelas ini gue kurang 90, ini kurang 90 dom coin lagi ya untuk bisa beli ini, dan gue bakal beli langsung. Jadi ntar gue tinggal ngumpulin uang buat upgrade dom aja guys gitu. Jadi maksudnya untuk upgrade lantainya gitu ya, walaupun gak gue pasang, yang penting gue sudah beli itemnya gitu guys ya. Oke, dan ya mungkin gue bakal langsung gacha di sini ya. Gue mau lihat dulu stok kapal gue ada 138 guys ya. Dan mungkin untuk mungkin ini ada bakal yang gua retire aja ya. Oke, ini untuk bulin gua kebanyakan anjir. Oke, jadi ini bakal gua retire 3 4 5 5 aja kali ya. 5. Oke, terus itu sebenarnya ini ada yang pengen gua ini sih, si Haman ini pengen gua retrofit gitu loh. Siapa tahu bagus gitu kan. Untuk Z23 gua oke, masih ada. Oh, untuk Zeppelin gue cuma satu kali retrofit ya. Mungkin ini gue satu, Levi gue udah. Oke, ini si Charles ini pemain e-sport anjir posenya. Oke, mungkin itu aja yang gue retire. Oke, kita lihat sekarang kita disable aja. Sekarang dok, bentar. Eh, salah. Ke dok. Oke, 131. Oke, berarti kita gacha 2 kapal ya. Kita coba 2 kapal dulu guys ya, yang totalnya 30.000, 40 cube sama 20 quick finisher. Oke, let's go. Kita langsung nih. By the way, gua kalau kalian lihat di kamera gua sambil lihat facecam gua nih. Gua takut lagging gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai, kita max. Let's go. Semoga kali ini bener-bener hoki gua ada ya di kota baru nih anjir. Udah di beda propensi, harusnya hoki gua nih menjadi bagus guys ya. Aduh, si Ken. Aduh, ayolah, tolonglah. Aduh, kembar dong. Aduh, Norfolk. Aduh, Portland, gua udah ada anjir. Ya, ini lagi dong, Ranger lagi. Norfolk lagi. Aduh, Suffolk. Wah, gila, gacha pertama ampas banget guys. Gila, 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 gila. Gacha pertama ampas anjir. Oke, kita coba lagi guys ya. Kita coba lagi. Bentar, tadi penuh ya dock gua. Oke, 141. Bentar guys. Mau gua coba ke siapa ya? Enterprise aja kali ya. Gua enchant saja. Sabar guys. Gua coba enchant. Ini gua enchant sajalah semuanya ya. Bodo amat, yang penting ada slot. Gue biasanya kalau mau nge-enchant tuh gue pilih-pilih guys yang memang bener-bener cocok kan, karena memang rednya itu nggak semuanya masuk gitu kan. Kayak si apa, si Enterprise yang dibutuhkan cuman Avi sama RLD-nya doang gitu. Tapi karena ini kita lagi nge-record ya, jadi mempercepat aja guys. Oke, kita coba lagi, kita gacha ya. Oke, kita langsung finish all lagi. Ini gue berharap banget ya anjir. Ada berapa kapal ya? Gua nggak lihat aja, gua asal gacha aja gitu. Oke, kita coba lihat. Aduh, Sorfir dong. Aduh, kenapa gua dapat Ranger mulu ya? Aduh, Unicorn gua udah ada anjir. Yes, dapat satu guys. Oke, gua mau screenshot dulu ya. Oke, udah gua screenshot nih. Oke, okay. Sorry agak lagging ya. Oke, okay, gue udah dapat si Natsuhiro Matsuri. Oke, okay, satu gue dapat kapalnya. Oke, okay, kita lock dulu. Duh, kenapa sering dapat Ranger ya?
dapat si Rakami Fubuki. Oke. Okay. Nice ya, nice banget ini, sumpah nice banget. Gua screenshot juga. Oke. Okay. Nih, setiap gua nge-screenshot lagging, guys. Oke. Okay. Kita lock lagi. Aduh, unicorn gua dapat 2 anjir. Suflock. Norflock. Chicago. Oke. Okay. Nice lah, dapat 2 guys ya, dapat 2. Mantul nih, tadi gua dapat si nih, si Natsuhiro Matsuri yang di paling kanan ya. Dia elite dan dapat si Rakami Fubuki, dia SR. Berarti gua tinggal pengen ngedapatin si Nakiri Ayame, Tokino Sora sama Minato Aqua guys ya. Oke, okay, let's go. Kita coba lagi guys. Kita max, kita confirm. Oke, okay, ini gua kesempatan gua 2 kali gacha lagi guys. Kita langsung aja. Kita lihat apakah gua hoki ya. Kita lihat nih. Oke, okay, Shropshire lagi. Ken. Suflock, Suflock lagi. Langley. Ranger terus anjir. Duh, Fortland lagi dong. Ranger lagi dong. Aduh, Hermes. Aduh. Yah, gila. 2 kali gua ampas anjir. Sumpah gila, 2 kali gua ampas. Oke. Okay. Oke, okay, udah reset, udah jam 3, gue pas-pasan banget. Ini gue recordnya sekitar jam 3 guys. Oke, okay, ntar gue rolet dulu. Oke, okay, ini jadi mungkin videonya bakal gabung-gabung ya. Oke, okay, gue dapat si Natsuhiro Matsuri ya. Oke, okay, ini ada event lah ya, yang jelas lah ya. Jalanin eventnya, tapi gue skip dulu. Gue mau coba docknya dulu. Ini dock gue penuh banget anjir. Oke, okay, mungkin bakal gue enchant ke Enterprise lagi ya, biar cepat. Yang dapat-dapat tadi. Nah, ini dapatnya banyak banget nih. Mereka-mereka ini. Oke. Okay. Portland-nya juga banyak banget, anjir. Oke. Okay. Kita enchant. Okay, ini gua ada kesempatan 2 kali gacha lagi ya. Berarti gua cek dock dulu. Dock 137. Berarti harus gua iniin dulu ya. Gua iniin lagi apa sih namanya? Gua enchant lagi nih. Yang bakal gua enchant kayaknya si Zeppelin lagi ini ya, lagi commission dia. Oh, si Portland aja deh. Karena ini bakal ntar gua retrofit dia, guys. Walaupun gua nggak tahu ya bagus atau enggak, yang penting gua retrofit aja ntar dia. Oke, si Portland ini bakal gua pakai aja inilah. Ya, gua nggak tahu nih mereka ini bagus apa enggak anjir. Yang penting ngurangin aja lah. Banyak banget gua dapat soalnya. Oke, kita confirm, kita enchant. Oke. Oke, done. Oke, kita gacha lagi, guys. 2 kali lagi. Let's go. Sebenarnya gua kurang di gold ini sih. Eh, kok gua masuk ke sini? Bullet. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada 3 kapal nih yang belum gua dapat. Ayolah, tolonglah. Tolonglah, please, please, tolong. Ini gue sangat memohon. Ayo, kita lihat ya. Apakah hoki gue masih ada, guys? Saratoga, oke. Okay. Ini bukan dari event. Tapi, gak apa-apa, it's okay. Kita lock aja. 2 kali. Natsuhiro Matsuri, gue dapat 2. Tolonglah, gue mau dapat yang lain anjir. Portland anjir, aduh, Suflock dong. Duh, Chicago mulu dah. Fetsal gue udah ada anjir. Aduh, Shropshire. Wah, ini gila, kayaknya eventnya lagi susah banget ya dapetinnya ya. Duh, kenapa gue dapet dia mulu anjir. Duh, tinggal 3 nih yang belum gue dapet nih. Oke, kita coba lagi. Gila nih, kayaknya gacha gue ampas banget ya. Kita coba finish out. Oke, semoga, semoga, dan semoga. Ayolah. Ini guys, beginilah nasib free flyer ya.
tergantung hoki nih. Minato Aqua, nice. Dua lagi guys. Oke, gua butuh dua lagi guys ya. Kita lock langsung, ayo. Ini terakhir guys. Tolonglah, dua lagi nih, please. Please, tolong. Aduh, tolonglah. Jangan sama mulu lah. Aduh, kenapa Portland? Kenapa Portland mulu anjir? Aduh. Ya, gua udah dapet. Ya, gua udah dapet juga. Ya, oke guys. Ya, kayaknya gua gak dapet anjir. Berarti tinggal... gua tinggal dapetin si Nakiri Ayame sama Tokinosora ya yang belum ya. Tiga gua udah dapet. Oke. Gua coba ambil koin dulu ya. Oke, bentar. Gua ambil sini dulu ya, mulung-mulung dulu. Semoga koinnya cukup 15.000. Aduh, 14.000 dong. Gimana ya? Oh, gua punya ide, guys. Di gimana gear ini kita disable, guys. Karena ini banyak yang gak kepake, guys. Kita cari dulu yang mana. Mungkin yang ini bakal gue disable ya. Max. Kita cari koin nih guys. Oke, 28. Kita cari lagi guys. Ini. Eh, kok di enchant? Salah. Kita disable. Oke, 54. Kita lihat. Kita lihat ada berapa. Masih 14.300. Wow. Wow. Oke, kita lihat misi dulu ya. Siapa tahu agak ada dapat gitu kan. Check in. Oke, 100. Kita butuh 400 lagi. Ini apa nih? Kotak ini. Ini apa? Oke. Oke, nanti aja. Mungkin ini event guys ya. Dan gue kayaknya bakal 14.000 guys, kurang 600 kurang 600 rupiah anjir. Kita lihat dulu apakah ada yang bisa dikerjakan. Oke, sepertinya gue bakal disable lagi aja lah ya. Sebentar guys, mohon bersabar ya. Nasib replier memang begini guys. Sangat capek, Bapak. Apa gua pakai game aja kali ya belinya? Tapi game gua nanggung anjir. Udah 7,5, cuk. Tinggal 50 lagi anjir gua bisa beli nih. Koin berapa sih emang? 103.000. Oh ya udahlah, belilah. Jangan kayak orang susah. Anjay, padahal gue lagi susah gitu kan. Oke, kita langsung build sekali lagi. Ayolah, please lah. Dua lagi nih. Hah? Apanya yang kurang? Ya elah. Cubes-nya yang kurang dong. Belilah, bodo amat. Demi event. Oke, kita finish. Kak anjir, game gua kepake banyak dong. Demi event ini anjir. Oke, kita lihat ya. Yes. 1 lagi, please. Siapa tadi namanya? Tokyo Sora atau siapa tadi, bodo amat. Ayo tolonglah. Wah, ini kayaknya gua bakal berusaha farming dapetin dia off record, guys. Oke, tinggal satu men, tinggal satu. Gua harus kosongin dulu ya. Gila, kapal gua banyak banget anjir. Gila. Oke, bakal gua ntar. Wait. Portland gua aja dah ya. Gua enchant.
Gua encen sama ini mereka. Gua ngerasa mereka nggak terlalu penting sih. Oke, kita confirm langsung. Enchant, let's go, let's go, let's go. Ayo durasi. Demi lo gua ngebelanjain games gua anjir. Kayak games ntar gua bakal beli dah pakai. Ya, pakai Google Play Store anjir. Oke, kita langsung finish. Dan by the way guys, katanya habis event Hololive ini katanya ada event selanjutnya yang lebih menarik lagi guys katanya ya, kata teman gua. Gua dikasih tahu dan ya kita lihat aja ntar depannya. Ya, ini fix gua nggak dapat sih. Oke, fix gua nggak dapat. Anjir. Anjir, gua nggak dapat dong. Dan by the way yang gua penasaran, si Tokyo Sora ini nggak bisa didapatin dengan ini ya. Coba bentar kita lihat battle. Kita lihat di penukarannya. Nah, Tokino Sora. Tokino Sora yang mana? Bentar. Oke. I see guys. Jadi Tokino Sora yang belum gua dapet itu gua nggak harus dapetin dia dari gacha guys. Gua bisa dapetin dia dari ngejalanin event ini yang dimana gua harus ngumpulin poin sebanyak 8.000 bisa gua tukar si Tokino Sora ini guys. Oke, fix. Berarti kesimpulannya adalah bahwa di event Hololive ini gua berhasil mendapatkan semua kapal dari event ini guys. Dan ya mungkin Tokino Sora-nya bakal gua dapetin dengan secara off record guys ya, karena ini poin yang harus gua kejar masih jauh banget. Di sini gua masih terkumpul poin cuman 1930 guys ya. Sedangkan si Tokino Sora ini harus dapetinnya sekitar 8.000 poin guys. Jadi pastinya setelah off record ini gua bakal grinding guys untuk ngumpulin poin biar gua bisa tukar poinnya untuk mendapatkan si Tokino Sora ini guys. Oke, jadi ya bisa kalian lihat bahwa gua berhasil dapatkan semua kapal di event Hololive kali ini guys, yaitu yang dimana pertama gua mendapatkan si Natsuhiro Matsuri dan kemudian gua mendapatkan si Rakami Fubuki guys ya. Nah, dan yang ketiga gua mendapatkan si Nakiri Ayame kemudian disusul oleh Minato Aqua guys. Jadi dari gacha gua udah dapat 4 dan untuk Tokino Sora gue bakal dapetinnya secara off record, nggak gue record karena gue harus grinding ngumpulin poin untuk ditukar poinnya dengan si Tokino Sora ini guys. Oke, dan ya mungkin segitu aja dulu guys untuk video Azur Lane kali ini. Pokoknya bagi kalian nih eventnya sampai tanggal bulan 12 tanggal 10 guys, ini gue recordnya tanggal 30 ya, mungkin setelah upload video ini tanggal 1 hari Minggu ya. Jadi mungkin setelah kalian ada yang udah nonton video gua, mungkin kalian tinggal waktu 9 hari lagi event Hololive ini, mungkin kalian masih bisa ngumpulin Wisdom Cubes, Quick Finisher atau Gold kalian gitu untuk gacha di event Hololive ini. Dan bagi kalian mungkin yang punya coin drum juga, gua saranin beli banget drum yang Hololive ini karena itu menarik banget guys, sumpah itu menarik banget dan itu keren banget guys. Oke, jadi untuk video gacha Azur Lane kali ini gua akhirin dulu sampai sini guys. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share teman-teman kalian. Pasti juga jangan lupa subscribe channel gua guys, karena dengan subscribe tuh kalian bisa bantu gua untuk lebih berkembang lagi di YouTube ke depannya. Jadi gua Rama Philip, see you in the next video. See ya.